Okay, didatangkan dengan penutup. Okay, jadi carburetor ini sangat berat. Okay, yang terbaru Kingsley dapatkan slide warna gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CDT Cahaya di Atas Star. Okey, yang kepada yang telah subscribe, terima kasih. Yang baru saja subscribe sekarang, King CDT ucapkan ribuan terima kasih. King CDT doakan semua berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, hari ni King CDT ada sedikit barang baru sampai. Barang bukan kadang-kadang, barang grade A. Okey, jadi ini mudah setting. Okey, jadi yang terbaru adalah carburetor TS125. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, ini dia carburetor TS125 grade A. Senang setting bosku. Kita tengok eh. Okey, didatangkan dengan penutup. Okey, dengan penutup dia bagi sini. Kita tengok slide. Okey. Okay, yang terbaru King CDT dapatkan slide warna gold ataupun warna tembaga. Okey, made in Japan. Okay, jadi carburetor ini sangat berat, sangat padu. Jadi yang ni belah skru angin dia ada cop Mikuni Corporation. Okey, yang ni atas ni cok dia lah. Okay, kalau pagi-pagi susah hidup ke kan, ataupun nak main minyak lebih ke, boleh lah tekan cok ni. Okay, kita tekan cok, dia akan terangkat ni. Okay, nampak lah. Nampak lah dia terangkat. Okay, waktu terangkat tu minyak akan support lebih lah masuk dalam kita punya head. Jadi pembakaran tu akan jadi bobok ataupun minyak lebih. Jadi kita nak minyak kita stabil, tak parak dan senang hidup, tak mati, kita boleh tutup balik. Kita dah guna, dah hidup motor, kita tutup cepat. Sebab minyak dah masuk kan. Okey. Jadi lubang dia inilah belakang dia. Saiz untuk carburetor ni King CDT akan ambil kaliper eh. Okey, tunggu jap. Okey guys, anggaran saiz dia adalah 25 mm. Kita tengok tu kat titik kosong. 20 1 23 24 25. Okey, jadi saiz dia adalah 25 mm. Jadi main pickup top speed memang sedap. Untuk kesesuaian pakai carburetor TS125 ni masih sesuai untuk blok 53, 56 dan 57 mm. Jadi dia masih support lah. Jadi carburetor ni masih support untuk blok saiz 53, 56, 57 mm untuk ketahanan mesin. Sahabat hendaklah setting carburetor sahabat semua mengikut pilot minjet yang sesuai untuk saiz blok supaya dapat menghasilkan ketahanan yang maksimum kepada enjin kita. Kita bukan nak motor kita laju saja. Kita nak motor kita laju, selamat. Yang penting selamatlah mesin kita tu tahan lama, tahan lasak. Jadi pastikan minjet pilot disetting dengan betul. Jika berminat, boleh terus order ke kedai Shopee CDT. Type kat Shopee, type Cahaya di Atas Star. Jadi stok masih ada untuk carburetor yang terbaru ni. Dia untuk carburetor terbaru ni sahabat boleh order lah di kedai Shopee type Cahaya di Atas Star atau WhatsApp 0189017832. Kalau nak cepat sikit order, teruslah ke Shopee Cahaya di Atas Star, okey? Sebab mesej kat WhatsApp beribu-ribu masuk. Jadi faham-faham lah kan, apabila beribu-ribu masuk. Okey, jadi sahabat jika berminat dengan carburetor yang power padu berat ni, sahabat boleh order terus di kedai Shopee type Cahaya di Atas Star. Okey, semoga motor sahabat-sahabat semua dapat pick up dan top speed yang sesuai berdasarkan carburetor ini. Okey, carburetor ini adalah saiz 25 mm. Okey, grade A memang padu. King CDT akan bagi yang power lah, yang slide gold ni. Yang dia punya dalaman dia memang sesuai lah untuk mesin sahabat semua. Jadi complete set lah ni. Kalau
sahabat nak tengok, Kim Sediti boleh buka. Okey, Kim Sediti buka. Atas dia ada tulis MIC. Okey, dia bagi getah ni. Dia bagi getah, cabut. Okey. Ha, ni untuk setting lah. Nak bagi kita punya throttle tu naik sikit ke, naik habis ke. Kat sini lah setting dia. Screw ni kan. Okey, Kim Sediti buka. Okey. Okey, ini adalah carburetor TS125 grade paling atas. Okey, paling atas paling mampu milik lah. Nak ada atas lagi ada. Tapi yang ni pun dah cukup dah. Kan untuk kita main motor yang ikut bajet kita kan. Ha. Okey, jadi ini adalah carburetor. Dia punya piston, piston slide dia. Okey. Yang kita dapat. Okey, ni untuk lock. Okey, yang tu untuk lock macam duk shilling ah. Ha ni. Tu boleh setting ah. Sahabat boleh setting. Okey, jap. Okey, untuk setting ni sahabat nampak ada 5 takuk untuk bagi minyak stabil, pakai yang tengah-tengah. Okey, Kim Sediti ajar kan, okey. Okey, semakin sekejap. Kita fokus ya. Okey, takuk bawah sekali. Takuk belah bawah. Maksud dia semakin bawah kita setting takuk carburetor, takuk slide, semakin kita adjust takuk takuk jarum bawah sekali, maka minyak makin lebih. Jika kita setting atas sekali takuk, kita kira daripada atas 1 2 3 4 5. Kalau kita setting kat nombor 1 belah atas sekali, mana akan menjadikan minyak tu kurang lah. Jadi untuk bagi mesin King Sediti bagi bonus eh. King Sediti bagi bonus lagi. Percuma je King Sediti bagi ni. Ingat betul-betul. Okey. Kena faham betul-betul ni. Kalau salah pahaman boleh menyebabkan mesin sahabat-sahabat semua hancur. Hancur berkecai. Seperti orang panggil apa? Biji timah yang cair. Gitu. Okey, jadi apabila sahabat inginkan kelajuan, pastikan setting min jet pilot. Ni pilot. Pilot jet dengan min jet yang sesuai untuk saiz blok. Jika nak order, boleh order juga. Kira message kat Shopee, type cahaya di atas star, message kat Shopee cahaya di atas star. Bagi tahu Kim Sediti, Kim Sediti saya nak beli, tapi saya nak setting sekali min jet pilot. Kira saya nak beli carburetor one set, lepas tu nak setting min jet pilot ikut saiz blok saya. Contoh blok 53, Kim Sediti akan setting untuk blok 53 lah. Kalau blok, kalau sahabat pakai blok 56, Kim Sediti akan setting untuk blok 56. Kalau sahabat semua pakai blok 57, Kim Sediti akan bagi min jet pilot yang sesuai untuk spek 57. Jadi barang sampai, sahabat boleh terus pasang. Lepas tu sahabat hanya perlu setting angin je. Kat sini angin dia. Okey. Kalau setting angin tu, kira dapatkan high RPM. Dah. Tak payah buka. Tak payah susah-susah nak buka ni lah. Kejap lagi Kim Sediti akan buka lah ni. Kim Sediti akan buka. Kim Sediti akan pasang min jet pilot yang sesuai untuk saiz blok yang customer order lah carburetor ni. Kim Sediti akan setting untuk ngamkan dengan saiz blok dia. Jadi balik, kira barang ni sampai je rumah, boleh pasang terus setting angin je. Mudah bukan? Okey, jadi jika berminat, boleh WhatsApp nombor Kim Sediti 018-90-17832. Atau nak lebih cepat order, boleh terus ke Shopee type cahaya di atas star. Okey? Untuk menjadikan mesin sahabat-sahabat semua padu, sahabat kena setting dengan betul lah. Ini kita dapat spring dia. Tiring-tiring. Okey? Okay, jadi kita dapat slide dia. Lock dia. Ni lock dia. Lock ni ke bawah tau. Benda ni lock ni ke bawah. Yang nampak macam ada tu, yang tu ada kat ni. Kat bawah ni. Okey, yang putih ni. Yang putih ni dia tak ada kat ni. Dia tak ada kat bawah ni. Macam ni Kim Sediti tunjuk kan. Dia tunjuk.
pasangkan betul. Salah pasang kan, tak power kamu tu. Okey, okay, macam tu. Nampak? Yang putih tu tadi. Ha, ada kat bawah tu. Okay, jadi kita masukkan jarum. Okey, ni jarum dia. Jarum jangan asah eh. King City bagi tahu kalau nak minyak ngam pick up di RPM orang panggil apa? Di RPM rendah dan high, jarum jangan asah. Kira setting minyak pilot bagi ngam. Untuk bagi enjin sahabat-sahabat cuma tahan. Okey, kita masuk yang ni. Okey, dah masuk jarum. Lepas tu kita masuklah ni. Ni kat bawah eh. Yang ada lekuk tu. Yang ni dekat bawah. Masuk kat ni. Kat situ. Sahabat-sahabat semua pandai. King City yakin sahabat-sahabat semua pandai dan power padu eh. Okey guys, jadi King City dah buka skru dia. Sahabat boleh tengok. Sahabat boleh tengok ni skru dia 1 2 3 4. Okey, jadi King City akan buka. Okey. 1 2 3. Okey. Jadi inilah dalam dia. Yang sahabat dapatkan untuk carburetor power eh. Carburetor senang setting. Okey, jadi jika sahabat berminat, bolehlah order di Shopee atau WhatsApp King City ya. Untuk dapatkan carburetor terbaik. Untuk nak beli carburetor saja boleh. Nak beli carburetor siap setting ikut saiz blok sahabat-sahabat pun boleh. Okey. Jadi King City akan buka lah minyak pilot yang asal dan King City akan setting ikut spek dia punya blok. Kita punya customer lah, sahabat yang order carburetor ni. Jadi King City akan setting lah. Okey. King City akan buka dia punya minyak dengan pilot. Okey. Dia punya minjet ni, minjet. King City tunjuk. Okey. Ini minjet. Yang besar ni minjet, yang kecil tu pilot. Okey, ni minjet. Ini minjet. Okey. Ini minjet sama. Ini minjet, King City ajar ilmu pemotoran ilmu carburetor. Okey, jadi yang ni pilot yang kecil eh. Okey. Pilot ni untuk angin. Yang minjet ni untuk minyak. Okey, jadi kena setting dua ningam untuk memberikan ketahanan untuk menghasilkan pick up dan top speed yang padu pada motor sahabat-sahabat CDT. Okey, cun. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe. Tekan cepat. Butang subscribe gratis, percuma je. Dan jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ataupun tekan je logo cahaya di atas tar. Sahabat boleh tengok, boleh belajar apa-apa sahaja yang King CDT kongsikan. Semoga bermanfaat. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu tahu siapa tu? Mungkin nak arwah. Ya arwah. Arwah. Wai. Dia tahan. Dia adik dia. Kamu perasan tak? Nombor flat dia. QRGN 12 kan? Kau tahu apa dia QRG nampak macam apa? ORG, orang 12. ORG. Dia nampak Q tu nampak macam O. Orang 12. Thank you.